Oke guys, di video kali ini saya bakalan mereview dan bagikan adalah 10 game Naruto terbaik yang bisa kalian mainkan di HP kalian menggunakan PPSSPP guys. Atau game 10 game Naruto di PSP yang bisa kalian mainkan di HP Android kalian menggunakan PPSSPP gitu guys. Oke. Nah, kira-kira apa daftar game-gamenya? Apakah kalian sudah bermain salah satu di antaranya? Kalian juga bisa komen game terbaik menurut kalian. Oke. Okay? Apa aja list dari game-nya? Langsung aja kita mulai dari game yang nomor 1. Oke, okay guys. Yang pertama adalah Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection, guys. Oke, okay. Tetapi ini cuma mod tekstur aja, guys. Jadi ini cuma dari Ninja Impact lalu di mod tekstur sih sebenarnya ya. Nah, kalau kalian mau main, kalian pergi ke Tech Mission, guys. Yang lain nggak berubah gitu. Untuk bagian ini nggak berubah, jadi kalian harus pergi ke Tech Mission. Nah, nanti di sini akan berubah gitu ya. Kalau kalian pilih team player, lalu kalian pilih tempat ya. Misalnya defeat tempat apa ya? Nah, misalnya ini aja. Nah, lalu di sini karakter-karakternya, guys. Di sini ada Boruto Uzumaki, ada Sakura, ada Kakashi, ada Mikey Guy, ada Rock Lee, ada The First Hokage Hashimara Zen juga, ada Hinata Uzumaki, ada Jiraiya, ada Minato Hamisakai, ada Azura Okutsuki, ada Obito Uchiha, ada Kinsiki Otsuki, ada Shisui Uchiha, ada Obito Uchiha, ada Madara Uchiha. Ya walaupun ini semua adalah mod tekstur aja ya guys, tetapi tetap keren untuk dimainkan. Ada Kaguya Okutsuki, ada Mitsuki, ada Jigen, ada Sasori, ada Momosuke, ada The Second Hokage, ada Itachi Uchiha, ada Kawaki, ada Hidra Okutsuki, Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki, dan balik ke Boruto Uzumaki. Nah, kayaknya ini karakter-karakter ini Kawaki. Lalu ini kita pilih yang Jigen. Oke, nah, kayak gitu guys. Gua nggak tahu apa yang dirubah. Ada satu, apa yang dirubah, karakter apa yang dirubah jadi dia ya? Tapi keren sih, ya kan? Oke, okay? Itu guys untuk game nomor 1. Sekarang kita lanjut untuk game nomor 2. Nah, ini guys, Anime Battle Royale. User interface dari home screen-nya aja udah keren, guys. Nah, kita bisa load game di sini agar karakternya udah kebuka. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini adalah Naruto Ninja Impact gitu, guys. Nah, kalian lihat ya. Bahkan skin-skinnya udah dirubah ya, Ultimate Extra Mission sama Tech Mission, guys. Nah, kalau kalian mau coba bermainnya, gue suka rapi gitu, rapi ya untuk modifikasinya, guys. Gallery option. Nah, kalau kalian mau main, kalian bisa pilih di Tech Mission, guys. Nah, Tech Mission. Nah, lalu kalian pilih Team with Com. Team Play with Com. Nah, di sini kalian bisa pilih arenanya. Arenanya udah pasti arena yang ada di Naruto Ninja Impact, guys. Nah, misalnya ini. Nah, lalu kalian pilih karakternya. Karakter sini ada banyak, guys. Coba kalian lihat. Ada Boruto Uzumaki, Itadori Yuji, Gojo Satoru, Saitama, Midori Isuku, Kaneki Ken, Nezuko Kamado, Mr. Roshi, Son Goku, Yuno Ideas dari Black Clover, Harley Quinn juga dari Black Clover, kemudian ini dari Boku no Hero Academia ya, Toshiro Yagi, Zoro dari One Piece, Eyes on Gon dari mana ya, Chitkage Now, Toura Kirisama, Monkey D. Luffy, Asta, Iwatami Naofumi, Katsuki Bakugo,
Kamado Tanjiro, Eren Yeager, Meliodas, Zenitsu, banyak banget guys, Sasuke Uchiha, Naruto. Nah, jadi lumayan banyak karakternya guys. Nah, gue bakal coba Saitama. Kemudian musuhnya Goku gak sih? Atau Gojo? Nah, keren ini yang buat. Ya udah pasti ini mau tekstur guys ya, tetapi tetap keren. Ini lawan Eren guys, Eren lama Kisame. Kemudian kita kita berteman dengan bentar, kita lawan siapa sih guys? Oh, kotak segitiga bulat kotak. Ya kalah guys. Nah, keren guys mereka buat. Nggak tahu ini dimod dengan dimod dari apa ya? Naruto Ultimate Ninja Storm. Ultimate Ninja Heroes guys. Oke, belum ada data ya, jadi kita harus new game. Oke, ini battle ya guys, genrenya battle. Ada karakter-karakter yang harus kalian dapat ya. Harus main story-nya baru kalian dapat karakternya guys. Atau kalian cari save game-nya aja. Tapi gue saranin kalian main gitu guys. Kalau kalian main, grafisnya bagus guys, padahal ukurannya ringan. Oke, dia nggak jadi pakai controller ya guys. Jadi harus pakai ini, harus pakai button itu guys. Dengan ukurannya ringan ini udah bagus banget. Ini termasuk game Naruto yang nggak ada di story guys ya. Tetapi pertarungannya bagus guys. Maksudnya bukan cuman battle, kan biasanya kalau game Naruto itu cuman battle guys. Tetapi kalau ini petualangan guys. Oke guys, ini kalau ini kita bisa bawa banyak-banyak orang guys. Coba lihat. Jadi di tim kita, kalau kalian mau main misi, di gua ada Sakura, Kakashi, Shikamaru dan gua guys, 4 orang. Nah, tapi gamenya bukan cuman battle ya, jadi petualangan guys. Walaupun story-nya entah apa ya story-nya guys. Oke, tapi nah, untuk atur kamera pakai R1 dan M1 guys ya. Atau mungkin ini ada story di the movie mungkin guys, kalian komen ya. Kalau ini ada story di the movie guys. Naruto Ultimate Ninja Heroes 2. Ini adalah selanjutan dari Ninja Heroes 1 tentunya guys. Perbedaannya di story-nya dan juga di hero-heronya atau karakter-karakter yang akan kebuka tentunya guys. Dan grafisnya juga dong beda ya. Grafisnya beda, lebih bagus tentunya yang 2. Untuk beberapa tempatnya masih ada yang sama guys. Tuh kan, kelihatan ya perbedaannya. Perbedaannya grafisnya lebih bagus. Nah ini tetapi tetap masih Naruto kecil ya, belum Shippuden guys. Tetapi itu tetap keren guys. Kan genrenya battle. Nah ini juga termasuk game yang langka ya guys. Mungkin dari kalian sedikit nih yang main game ini guys. Makanya kalian harus coba dong, harus masukin di daftar ya. Daftar game Naruto yang harus kalian mainkan guys. Nah ini masih ada dong Jiraiya Sensei. Nah ini juga genrenya petualangan ya guys. Genrenya petualangan, coba lihat. Ini bukan cuman battle ya, karena kan game Naruto itu umumnya battle ya, paling banyak battle. Nah, tapi kalau ini mantap. Pergerakannya dan grafisnya juga gue suka guys, coba lihat. Ini mirip juga Kizuna Drive. Iya kan? Mirip kan? Oke. Change the camera. Oh ya.
Naruto Shippuden Ultimate Ninja Heroes 3 ya. Jadi Naruto ini termasuk yang series yang ini ya guys, sukses gitu di PSP karena dia ada 3 nama kan. Ada 3 series maksudnya guys. Ada 3 series kan, Naruto Ultimate Ninja Hero 1, 2, sama 3 ya. Nah ini udah Shippuden guys, ya kan, tapi karakternya belum kebuka semua ya guys. Kalian harus cari atau kalian harus main ya guys, kalian harus main untuk kebuka karakter yang lain. Nah untuk game plan masih sama, cuman grafisnya agak beda. Ya. Tapi udah Shippuden, udah Shippuden. Tentunya kalau kalian mau main story-nya sama, tapi gameplay-nya tetap battle, guys. Nah, ini udah bisa 2 versus 2. Oke, oke, ini harus jalan pakai buset. Wah, udah berubah ekor berapa tuh? Ekor 3 kah? Wah, mereka semua pakai jurus, guys. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact. Ini harus dimasukin dong dalam list ya kan? Nah, ini juga ada di mod-mod ya, di mod juga mod-mod teksturnya keren-keren, tetapi untuk game originalnya seperti ini. Dia bisa story, guys. Ultimate Road nih, dia ada story-nya. Dan ini petualangan ya. Kita bisa skip. Saya rasa semua pecinta Naruto sudah main kayaknya, guys ya. Sedikit nih yang belum main, atau mungkin anak-anak sekarang yang belum main, kalian harus main sih. Wajib, guys. Oke, gini gameplay-nya, petualangan juga ya, guys. Kalau gua lihat sih kayak Dynasty Warrior atau Sengoku Basara gitu guys, tapi versi Naruto lawan banyak-banyak orang gitu. Nah kalau plot udah kebuka semua guys, online battle, free battle deh. Coba free battle. Nah ini tempatnya sudah kebuka semua, tim 7. Nah karakternya Sakura, Mike 3, Rock Lee, Shikamaru, Hinata, Madara, Minato, kemudian Obito, Raikage. Coba Raikage guys. Ama Kaguya. Let's go, kita lihat teksturnya guys ya. Ini tekstur lagi ya guys. Oke, lawan. Oh, kok lawan pro banget, guys. Nah, gua nggak tahu nih karakter apa yang dimod nih, guys. Dari mereka, guys. Boruto Storm 4, ya. Ini adalah mod ya, guys. Ini mod dari Naruto Ninja Impact tentunya, guys, ya. User interface-nya keren ya. Kita bisa load game di sini. Load game-nya udah ada ya, udah ada datanya. Nah, di sini history, combat live, combat online kalau kalian mau main di sini combat online-nya. User interface keren. Kita pilih team play with computer, kita pilih area, guys. Kita coba pain aja. Nah, di sini ya, pilih karakternya guys, ada Boruto. Kita coba Boruto ya. Boruto. Musuhnya Sarada dong. Game mission. Itu pilih, kita pilih teman atau pilih musuh ini? Oke, kita pilih teman guys, karena kita nggak bisa pilih musuh di sini ya. Jadi kita teman ini Boruto dan Sarada. Karena ini kan main permisi ya. Wow.
Nah, ini karena ini mod tekstur ya, tentunya ini Naruto ya yang dimod jadi Boruto guys. Jadi jangan terlalu baper lah. Kira-kira apa aja game Naruto yang kalian suka, Naruto yang bisa kalian mainkan di PSP? Kalian komen di video ini ya, daftar apa saja yang kalian sudah main atau yang kalian suka, oke? Itu aja untuk videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.